saya luruskan itu banyak juga cendekiawan itu maksudnya itu kan kita lindungi sebagai pribadi, sebagai warga negara, keluarga negara ya, ya. Itu tidak boleh diusir dan sebagainya, kita semua paham bahwa sebagai warga negara harus punya hak wajib yang sama dengan kita. Cuma sebagai gerakan, nah itu yang kita tolak kan? Gerakan ya, orang yang seperti kita ini terus dipengaruhi untuk berlaku atau bersikap menyimpang. Nah ini yang kita tentang, saudara. Tentu kalau itu terjadi akan membahayakan keberlangsungan kita sebagai manusia kan. Nah itu sekiranya kita tentang, bukan menentang mereka sebagai warga negara, bukan itu. Ya. Tapi berapa pemahaman orang-orangnya? Ya harus kita luruskan kalau dari bengkok-bengkok. Jadi ada komunitas ya itu yang kau gerakan itu harus kita tentang. Cuma saudara-saudara mau nanti pacaran sama-sama laki sama laki kan bisa punah kita. Gimana caranya punya keturunan? Oh itu kapan saja, bagusnya memang begitu. Karena begini ya, saya hari Jumat akan mengunjungi BNN. Kita akan apresiasi kerja BNN. Kenapa? Saudara-saudara, kita ini sudah darurat narkoba. Narkoba bukan 1 gram, bukan 5 gram. Sekali ditangkap itu bisa setengah ton. Ya, Pak Budi Waseso mengatakan sudah menjumlah menangkap itu yang narkoba itu 3 ton lebih. Bayang-bayang kita bisa lost generasi. Oleh karena itu narkoba ini jangan dimain-main. Itu kalau saya nggak salah per hari berapa puluh yang mati. Kala itu teroris dengan narkoba. Jadi narkobanya musuh kita bersama-sama, harus kita lawan sama-sama. Jadi ya? Banyak musuh kita dibayar narkoba, LGBT. Oh narkoba, harus itu. Nah itu proksi war. Panglima TNI bilang itu proksi war yang akan merusak generasi kita. Harus waspada.